Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya berkunjung ke The Geyong loh teman-teman. The Geyong adalah salah satu wisata yang terkenal di wisata air panas Guci loh teman-teman. Apalagi ke The Geyong ini saya ditemenin oleh Mas Rehan loh. Nah, di The Geyong ini juga menyediakan banyak spot tempat santai serta tempat-tempat buat foto bersama loh teman-teman. Nah, buat kalian yang suka bawa keluarga, di sini juga bisa bersantai di persisnya area wisata The Geyong ini teman-teman. Nah, seperti keluarga kecil dan keluarga besarnya Mas Rehan ini juga berkunjung ke The Geyong ini dengan berbagai macam suasana spot foto loh teman-teman. Nah, buat kalian yang suka bermain di ketinggian, di sini juga menyediakan seperti jembatan kaca loh teman-teman. Pokoknya cukup menguji kalian deh. Kondisi di The Geyong ini cuaca cukup mendung, gak lama pun area ini diguyur hujan deras loh teman-teman. Tetapi jangan khawatir deh, karena di The Geyong juga banyak tempat-tempat buat peristirahatan, terutama buat kalian yang penggemar kopi teman-teman. Pokoknya jangan khawatir deh, dengan cuaca yang cukup mendung pun tetap asik deh. Tiba-tiba hujan deras, kami pun bersama Mas Rehan memutuskan untuk mencari tempat neduh. Kalian santap-santap asik deh, seperti teh hangat, gorengan, dan juga kopi loh teman-teman. Rasa hujan pun reda serta tubuh pun juga sudah hangat karena secangkir kopi, serta perut pun sudah cukup kenyang dengan berbagai cemilan seperti bakso, mie ayam, dan mie gelas. Kami pun memutuskan lanjut perjalanan untuk keliling menuju ke Baron Hill loh teman-teman. Setelah kita melalui area Baron Hill, kita pun langsung menuju ke area wisata yang saat ini lagi viral loh teman-teman. Nah, makanya buat kalian yang belum tahu, ikutin terus perjalananku ya. Nah, ini dia wisata yang lagi viral di area wisata Guci loh teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman, wisata yang saat ini lagi terkenal loh di area wisata Guci ya. Selain dari Tebaron Hill dan Tegeong loh teman-teman, wisata ini dipenuhi dengan pemandangan yang cukup keren serta dengan kolam renang yang warnanya cukup memukau ini cukup menarik banyak peminat loh teman-teman. Pokoknya buat kalian yang santai di sini bersama doi, dijamin puas deh, gak bakal nyesel teman-teman. Subscribe ya, dan kunjungin wisata-wisatanya ya teman-teman.